Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di PJMG. Dan gue bakal lanjutkan lagi game Sonomali, teman-teman ya. Sebenarnya gue sudah tamat satu kali, dan kita bakal main lagi karena game ini seru banget. Dan gue masih penasaran juga sih sebenarnya beberapa hewan di game ini yang belum saya terlalu tahu persis, teman-teman ya. Oke, baik, hari ini gue bakal mereview tentang perbedaan Smile Cat Catnip dan Smile Catnip, teman-teman ya. Jadi sebenarnya sama-sama hewan kucing, tapi di sini ada yang membedakan, teman-teman ya. Mau tahu? Kita langsung saja review hewan game Zonomedia, teman-teman ya. Tapi kita bakal lihat perbedaannya ya. Kita langsung play in game. Perbedaan Smile Catnip dengan Smile Cat Catnip ya. Sebenarnya pengucapannya itu hampir sama ya, karena memang sama-sama kucing ya. Tapi di sini yang Smile Cat Catnip di sini lebih spesifik ke monster, teman-teman ya. Ada di atas. Kita panggil dulu hewannya. Di mana dia? Di mana dia, teman-teman? Kita tunggu dulu ya. Sebentar. Di sana. Terlalu jauh. Bentar, sabar. Gue takut-takut sih sebenarnya. Pas banget gue di pintu mulut gue, teman-teman. Oke. Sini aja ya. Baik. Oke, ya. Aku kecil volumenya dulu, teman-teman ya. Oke, baik. Nah, ini adalah Smile Cat Catnip, teman-teman ya. Beda dengan Smile Catnip dengan Smile Cat Catnip. Gua nggak tahu perbedaannya di sini seperti apa, tapi kita bakal tahu setelah kita review, teman-teman ya. Baik, pertama apa yang harus kita review adalah kita bakal mendekat sedikit. Bisa nggak ya ke tengah? Halo bang, bisa ke tengah? Bisa maju lagi? Bisa maju lagi? Takut gue dimakan. Oke, nggak apa-apa. Sini aja ya. Oke, kita bakal review di sini aja, teman-teman ya. Kita bakal pakai ini dulu. Nah. Oke, ini dia. Hewan monsternya, teman-teman. Wah, oke. Mesti ini ya, mesti. Oke, baik, dah. Smile Cat Catnip ya. Atau artinya adalah kucing tersenyum, teman-teman ya. Sama-sama kucing tersenyum ya, tapi di sini ada beberapa letak berbeda. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini Smile Cat Catnip penjaga portal Bromorda, teman-teman. Dia itu lebih menyerupai ke monster sebenarnya. Karena kenapa? Kita lihat di sini tingginya itu tinggi banget ya, lebih tinggi dari player yang sebagai kita gitu ya, pemain Zomali ya, lebih tinggi ya, karena kakinya dengan tangannya tuh tinggi banget, bahkan tangannya tuh lebih tinggi daripada kakinya. Kalau kita lihat sih sekitar 1 meter lebih, kalau kakinya sekitar 1 meter, tangannya tuh 1 meter lebih, dan dia lebih kayak merangkak ya, kayak bisa dibilang monyet menyerupai kucing, tapi tidak juga, teman-teman, dia lebih ke kucing, bisa juga dibilang kelinci menyerupai kucing, tapi tidak juga, teman-teman, karena badannya itu kekar dan tinggi ya. Terus ada
apa semacam telinganya juga itu ya, memerupai kucing. Dan di sini mungkin apa istilahnya itu ya, jenggotnya ya. Kalau kita lihat dari persi mukanya sih udah pas banget si kucing, tapi badannya ini loh yang mungkin gak terlalu menyerupai kucing, teman-teman ya. Tapi kalau dilihat dari jarak jauh sih memang ini hewan monster kucing, tapi ada yang lebih menonjol ke kucing ya, namanya catnap ya, catnap sonomali. Kalau ini smile catnap, smile cat catnap, teman-teman. Oke, kalau kakinya sendiri sih 1, 2, 3, 4 ya, jari-jarinya 4, kakinya 4 ya. Mungkin ini adalah salah satu hewan yang marah dia, teman-teman. Oke, dadah. Kita bakal lanjut lagi review si monster catnap sonomali, teman-teman. 2. Kalau enggak salah sih di sini kemarin 5 ya. Udah 3, 4. Nah, tuh. Semoga enggak ada skipper ya. Kita cek-cek dulu. Satunya mana? Tuh di sana satunya. Nah, di sini 4. Nah, di sana ada satu lagi. Berarti total di sini ada 5, teman-teman. Baik, kita bakal review ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini namanya monster smile catnap sonomali, teman-teman ya. Dia memang sebenarnya lebih mirip kucing ya, karena posisi postur tubuhnya itu ya kucing, cuman dia ini lehernya lebih tinggi gitu ya. Jadi dilihat dari senyumannya, suaranya memang mirip banget kucing. Jadi mungkin ini adalah kucing sonomalinya, teman-teman. Ya, semoga nggak ada skipper. Kita tetap waspada. Gua takut sama skipper. Di sana satu ya. Nah, total di game sonomali ini smile catnap atau catnap sonomali, teman-teman ya, ada 5, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini giginya dia tuh nggak kelihatan ya. Dia tuh tertutup dengan mulutnya. Jadi dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tersenyum gitu ya. Terus jari-jarinya kita lihat dulu ya. Coba sini kakinya. Nah, kakinya itu lebih mirip kucing sebenarnya. Kalau kalian lihat ya, kita bisa perdekat tuh. Coba bawa ke sini satu aja, satu. Oke, baik. Nah, lucu. Nah, aku tuh sebenarnya lebih suka ini, teman-teman, ya, daripada smile cat catnap, karena kalau ini sih suaranya tidak terlalu menyeramkan dan lucu ya. Kalau aku sih dengar suaranya ini lucu, lebih lucu dari smile cat catnap, teman-teman ya. Dan kakinya juga memang lebih mirip kucing tuh. Cuman di sini kekurangannya adalah lehernya terlalu tinggi ya, sehingga tidak terlalu menandakan bahwa ini hewan kucing. Tapi kita bisa mengenali ciri-cirinya dengan suara dan karakternya, teman-teman ya. Jadi ini lebih mirip kucing ya, dan tidak terlalu menyerupai monster. Di sini satu ya, kita bakal panggil semua. Kaget, astagfirullahaladzim. Sumpah gua kaget banget. Udah kesini semua tuh. Halo. Bentar ya. 2, 3. Mana? Mana yang lain? Mau dibawa. Satunya mana ya? Biasanya tuh dia ke pinggir ya, karena menjaga memang portal. Dan di sini kita bisa lihat juga, teman-teman, indukan dari catnap sonomali ya. Tuh, kita bakal perdekat mungkin. Dan yang satu lagi, teman-teman ya, ini adalah indukan dari catnap sonomali. Nah, pokoknya kemana arah kita pasti matanya itu mengikuti, teman-teman ya. Itu dia. Dan kalau kita lihat ini tinggi banget ya, sekitar 10 meter lebih. Tapi aku penasaran itu di pusatnya apa ya. Aku juga nggak tahu, teman-teman.
Ah, gue dimakan. Oke. Mudah-mudahan nggak ada. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman ya. Kita ambil jarak dekat. Gue nggak tahu di pusat itu apa ya. Nggak ada sih. Jauh ya, semuanya jauh. Anak-anaknya jauh, pada jauh semua. Nah, ini adalah indukan dari smile catnap teman-teman ya. Tuh, kalau kita lihat sih baik banget, kayak nggak harus berbuat jahat gitu ya. Tuh, senyumannya, tetepannya guys. Nah, ini lebih mirip memang benar-benar ke kucing ya. Karakteristiknya lebih ke kucing gitu. Hati-hati itu di sana deket banget. Nah, tuh. Lari. Di sini ya? Bentar ya, mana ya? Dia nggak kesini. Eh, deket banget di sana lagi. Tuh. Halo. Aduh. Dah. Dah. Oke teman-teman ya. Sampai sini dulu. Jadi kita sudah review perbedaan dari Smile Cat Tap dengan Smile Cat Cat Tap teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.